hujan nih. Gak jadi deh ngajak cewek jalan-jalan. Terus kalau gak keluar, ngapain ya? Kalau gak keluar, kerja aja di rumah. Ternyata lagi kerja. Kamu ngantuk ya? Pantesan tidur. Kamu gila ya? Huh? Gila. Kalau kamu gila, berarti aku gila dong. Ternyata aku gak gila. Arya, gak mau bangun. Pacarnya datang. Mana? Giliran cewek bangun. Iya, Saputra. Aku ada janji nih sama pacar. Tapi gak bisa keluar nih. Masih hujan. Katanya badai diterobos. Samudra diseberangi. Gunung didaki. Hujan air aja takut. Mending di sini daripada nemenin si Suti. Siapa itu? Lepas! Kamu ngapain sih di sini? Duduk aja di sini, Rik, sambil lihat pemandangan. Pemandangan apa? Kabut kayak gini. Aduh, di mana sih dia? Katanya janjian di sini. Lama banget sih. Rik, itu kan si Suti, Rik. Tadi tidur di rumah, sekarang udah di sini. Iya ya, Arya. Aku kerjain mereka. Ya, malah kabur. Gak jelas banget ya, Ri. Iya, Saputra, aneh banget. Yuk. Yuk. Datang dari mana makhluk itu? Dari belakang, Ri. Tiba-tiba nyerang. Yuk, Ri. Yuk. Makhluk itu lagi, Ri. Sebenarnya apa maunya? Hai, kau bisa bicara? Bisa. Bisa. Kok kayak suaranya Arya? Ah, gak mungkin, Saputra. Gimana, Re? Pasti ini yang kau mau. Yeah.
Arya. Kenapa kamu bisa berubah jadi makhluk itu? Ceritanya panjang, Rek. Kalau buat film itu bisa 100 episode. Nanti aku ceritain. Kamu ada-ada aja. Saputra. Ri, tolongin Ri. Di mana makhluk itu, Rik? Di sebelahmu, Saputra. Itu baju putih. Hah, Arya? Iya, dia bisa berubah. Hah, nggak benar. Gimana caranya? Ada deh caranya. Tahu aja. Wah, hebat juga dia. Tapi hebatan juga, Rek. Ah, gak ada hebat-hebatan gitu. Ayo. Tunggu, Rek. Tadi aku dipentalin sama orang ini. Dia harus traktir kita, Rek. Hah, setuju. Oke lah. Rek, aku boleh minum dulu ya? Arya kok lama banget ya? Kita lihat yuk. Aku disuruh traktir, aku mana ada duit. Tinggal aja. Hahaha.